see you. Masih lagi bertiup kencang guys. Uish. Okay, ini adalah Sungai Rompin. Sesuai untuk aktiviti memancing kalau datang camping kat sini. Kalau laut bergelora, ha cantik ah. Spot ni memang best untuk korang mancing. Tidak ada kecil. Campsite ni total ada 15 tapak. Okay, ni macam tempat dapur punya. Kalau nak masak-masak ke, ada sinki satu kat sini. Kat sini ada toilet dua. Ini bukan toilet lah, ini tempat mandi lah. Okay. Ada shower. Okay je. Basic. Simple-simple je. Okey, untuk mandi-mandi, nak bilas-bilas. Okey, kalau kau nak pergi toilet, dekat belakang tu. Belakang ni ada toilet. Dua toilet . Ada toilet cangkung. Dua-dua cangkung, bersih lah. Okey. Sekarang nak tunaikan hajat tu, tak ada masalah lah. Okey, yang ni pun sama. Toilet cangkung. Tapi bersih lah pada aku. Okey lah. Okey, ni pemandangan daripada depan toilet. Tengok agak luas jugalah campsite ni. Ujung tu Pakcik Sulaiman tengah bersihkan kotoran ni. Daripada ombak ni, apa ni, daripada laut. Sebab musim tu kujur kan. Pakcik Sulaiman ni sangat sangat membantu guys. Aku dalam camping, banyak-banyak tempat aku pergi camping. Campsite owner yang paling friendly, yang paling membantu lah. Tu kemah tu aku sewa lah. Aku tak bawa kemah sendiri, aku sewa je. Sebab aku malas nak mengemas . Okay, lagi satu campsite ni, dia ada power supply. Plug point. Setiap campsite ada plug point. So plug point ni 24 jam. So korang tak perlu risau nak charge handphone ke. Okay. And then malam-malam ada lampu. Lampu terang. Campsite ni malam memang terang. Korang tak payah bawa lampu pun tak apa. Okay. Memang cukup terang. Tu ada lampu mentol tu, mentol lampu. Banyaklah keliling . Pakcik ni pasang, Pakcik Sulaiman pasang. Okey, ini tapak kemah kita orang. Oh, aku sukalah tempat ni. Tapak ni. Dia banyak pokok . Banyak pokok, boleh gantung hemok. Depan ni dah menghadap laut. Memang terbaik . Ombak kuat. Sangat kuat guys.
Oh, ada kincir angin lagi ni ha. Masih lagi berfungsi. Eh. Menunjukkan keadaan angin yang sangat kuat lah.